Inama Wewari, Mogan Saben Retanatar, Bapak Mama, Kakak Adik, teman-teman, saudara yang ada di Maumere, Flores, atau yang ada di kampung halamanku. Dari Italia, saya hanya mengingatkan bahwa dari pengalaman dengan coronavirus yang mengancam seluruh dunia, dan sekarang Italia menjadi nomor pertama melebihi Cina. Sudah mau 5.000 lebih yang meninggal dan mau 60.000 lebih yang sedang sakit akibat dari coronavirus yang betul-betul mengalami suatu cobaan yang sangat-sangat berbahaya bagi semua umat di seluruh dunia. Jadi saya hanya dengan pengalaman yang saya alami di sini, puji Tuhan, kami baik-baik, aman-aman, tidak ada yang terganggu, tapi dengan perasaan yang takut, yang luar biasa, karena penyakit ini sangat-sangat-sangat berbahaya. Mungkin kita di kampung halaman, kita anggap ini hanya sebagai pilek atau penyakit yang biasa. Tapi kalau sudah kita sudah mengalami, baru kita buka mata bahwa ini penyakit sangat berbahaya bagi semua. Jadi saya mengingatkan Bapak Mama, Wewari Mogan Saben, sanak saudara yang ada di Maumere, selalu-selalu ikut aturan pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan aturan untuk tinggal di rumah, lebih baik tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah, bukan berarti kita mulai berkumpul-kumpul untuk makan-makan, minum-minum, atau bersama-sama, tidak. Tinggal di rumah itu berarti untuk terima siapapun, jangan dulu. Dan tinggal di rumah berarti kita tinggal dalam rumah. Makan minum hanya ada dengan orang-orang yang di dalam rumah. Kita jangan dulu terima tamu siapapun, jangan dulu. Karena dengan pengalaman di sini di Italia, pemerintah sudah tetapkan untuk 14 hari semua orang Italia harus tinggal dalam rumah. Semua aktivitas, semua pekerjaan ditutup. Tapi karena orang melawan, akhirnya penyakit ini menyebar sampai seluruh Italia, sampai beribu-ribu-ribu orang yang meninggal. Sampai kita tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk membasmi penyakit ini. Jadi saya minta dengan segenap hati, Inama Wewari, Bapak Mama, Kakak Adik, tinggal dalam rumah. Apa yang ditetapkan oleh medis, oleh perawat, oleh dokter, oleh pemerintah, harus ikut. Dan jangan menganggap ini penyakit ini tidak berbahaya. Jangan menganggap penyakit ini hanya suatu penyakit yang murahan, yang tidak ada artinya, jangan. Jadi saya minta tolong untuk Bapak dan Mama, untuk kebaikan, untuk kakak adik, narabine, Mogan Saben, harus ikut. Ini karena ini untuk kebaikan. Kami di sini, kami tidak adami sampai yang berat. Karena kami taat, kami di dalam rumah saja, kami tidak terima tamu. Jadi tolong, tolong, tolong. Tolong kasih tahu di teman-teman semua, kakak adik, semua saudara-saudari, untuk taat apa yang diaturkan pemerintah.